Namanya siapa namanya? Namanya Yusartina, Gus. Yusartina, panggilannya siapa? Panggilannya Mbak Atin, Kenging, Mbak Sarti, Kenging, Mbak Tina, Kenging. Ya ini mumet nih uang ini. Namanya Sartina, Gus. Oh, Sartina? Sartina. Sartina, rumahnya mana Sartina? Rumah di Indonesia, saya Cilacap sebelah Nusa Kambang, Gus. Oh, Nusa Kambangan. Berarti panggilannya Caca Bien. Nusa Kambangan panggilannya Caca Bien kuwi. Cilacap sebelah Nusa Kambang, saya ngucap karena sayang, Gus. Gus, kali Mbak Ibad, Gus. Ya Allah, Mbak Sartina, di sini di Taiwan sudah berapa tahun? Ini yang sekarang baru 6 bulan, Gus. Dulu saya 8 tahun di rumah karena saya dulu kan janda. Ini janda tenang apa? Bukan, Gus. Itu dulu, Gus. Ya, itu dulu. Itu dulu kan saya 6 tahun di Taiwan. Ini orang Indonesia delok loh ini lebe. Hati-hati. Saya kan sering pengajian, sering. Oh, dulu di Taiwan. Iya, 6 tahun, Gus. Terus saya pulang menikah sama Jaka, Gus. Itu Joko. Eh, bau kencur. Terus berondong dong. Oke, Gus. Selisih 7 tahun sama. Ngeri sekali, Sartina. Oh, bukan beli karo suami. Iya, tapi kulit. Jadi suami panggil muni. Oh, Aini. Iya lah, ada lah Gus, ada. Sering ngomong kayak gitu sama saya kalau malam. Terus saya rayu-rayu Gus, kebetulan kan Gus itu kan suka sama saya. Maksudnya kebetulan Gus saya juga dulunya itu janda 2 kali. Terus berarti kalau bosnya karyawannya di komunitas janda. Terus bos saya itu kebetulan suka sekali sama saya, sering diteleponin Gus. Jadinya berangkat lagi ke Taiwan ngerayu suami Gus. Oh, ini berarti berangkat lagi. Iya, ini baru. Kontraknya sampai berapa tahun? Dikasih sama suami 3 tahun Gus. Oh, 3 tahun. Ini baru 6 bulan Gus. Berhubungi video call. Iya, baru video call, makanya mirengakan suaranya Gus Ida. Oke. Ki senang bisa ketemu Gus Ida, senang. Senang banget. Ya Allah. Sartina. Sartina, ya Allah. Luar biasa. Berangkat jam berapa? Tadi subuh, Gus. Loh, kamu kerjanya di mana? Di Taichung. Di Miolise Chunan, Gus. Mana itu? Jauh dari sini. Jauh. Jauh. Lebih bawah. Enggak, Kak. Jauh. Atas apa, Mbak? Oh, dengan Taipei. Kalau ke Taipei sama ke Taichung itu tengah-tengah, Gus. Oh. Kamu dengan nginep di mana? Saya nginep di tempat kerja saya, Gus. Sebenarnya saya itu punya rombongan, Gus, punya. Maksudnya ada rombongan dari Chunan, itu namanya Musola Nurul Iman. Halo Musola Nurul Iman. Biasanya itu kalau pengajian cuma satu bis nggak penuh Gus, tapi ini dua bis penuh. Jadi saya ngalahin, saya naik kereta saja. Oh iya. Saya pengen gasik biar saya duduk di depan Gus. Oh iya, gasik banget Riben. Niku nek gawe kapan niku pusate idola. Niki nek damel niku seminggu sederenge pengajian Gus. Kok iso gawe koyo ngono berjiwa. Sing damel niku anu sustere kula Gus. Sustere ya ya. Kerjane tempat di jompo Gus. Lah nyen bagian opo? Bagian iki sedoyo Gus nek tempat di jompo niku pekerjaan rumah tangga bebu sampai tak kira nek bagian rasan-rasan. Nggih kadang-kadang rasan-rasan Gus. Wah jujur ah. Api terus naik pelatih ini api. Bukan Gus, kebetulan rencana ini Gus sedoyo tiang Vietnam kali Taiwan, terus pulau Indonesia piampe Gus. Wow. Kadang-kadang di ceramah, niki mau enten salam saking rencana kulo, sing bestine kulo tiang Vietnam.
orang Vietnam katanya. Kenal saya orang Vietnam. Iya, saya kasih tahu ini loh kita Hani Homi apa sih terkenal itu gitu. Oh, kenal ya. Iya. Jenengan coba tak tes dulu iki wis rapi ping pindho wong Indonesia. 3 kali, Gus. Iki rabi sing terakhir ojo rabi meh. Nggih, Gus, sing ana, Gus. Kowe nyamotna kok rabi nah. Takdir, Gus, takdir. Terjadi, Gus. Enten kata-kata, Gus. Piye? Jangan pernah menyesal jika takdirmu terlanjur bojo berkali-kali. Pokok aja ngene. Tapi, Gus. Nah, pokok aja ngene lho. Bojomu tekku, tekku, tekmu. Tapi menyesalah ketika bojomu siji tapi gendang meneng dindi. Lha buli niku lho Mbak Tina bojo ping telu lah sampean gendang ning dindi. Wong e teko. Yes, enak. Kamu Pancasila masih hafal apa enggak? Hafal, Gus. Jiwa apa awakmu, eh? Apa ini, he? Undang-undang. Aku undang-undang lah, ngapain? Buku kucing. Eh, apa ini juga apa, nak? Kelain, nak. Iya, Gus. Keprekun, Gus. Pancasila, sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iso tasmu kok ora kabeh. Malah barang ilang kabeh. Mboten, Gus. Sarane ning golek bojomu ning omah wonge. Aja kok golek. Gus, saya mau kasih sesuatu okay, ya. Ya. Ini ada 300 NT dari Atangin. Akhir. 200 NT kasih Mas Danu. Ya apa? Malah gedik ngaplopi aku. Matur suwun ya Mas Danu. Mangke tak dadek na jiwat. Mangke enten sing lala Gus. Iki selembar dadu suwun entek Gus. Eh aku tuku lila. Boten-boten katusne di jiwat Gus. Lah iki kaos e ndak. Kaos e. Kaos, kaos. Nih, iki sane ta. Ora lah Om, sing laptop be. Iki jane awakmu apa bagian Bang Titil opo ngene iki. Gus, saya boleh minta tanda tangan gak, Gus? Boleh, tanda tangan. Di tengah tengah ya, Gus. Di batok apa ning ndi? Eh, saya foto kena, Cek. Gus, Gus Idang kan bulan ini ulang tahun. Tanggal 27. Jadinya saya sedikit kasih aja ya, Gus. Walau 6 bulan saya gak potongan, Gus, tenang, Gus. Ini bagusin utang, Gus. Gus. Oh, makasih. Saya malah dikasih ini. Ya, oh, makasih, makasih. Itu dipisah dari teman-teman sama itu tadi, uangnya sudah ada. Ini dikasih? Ya Allah, terima kasih, Gus. Tanda tangan ini. Ini, Mas, nanti saya akan tempelin di tembok rumah saya, Gus. Enggak, di batu aja gini. Ya Allah, saya aku ngerti. Aku Sarina iku sedang ngono. Foto kena sih. Wes, wes. Emor ini gua. Cek yo kena, Cek. Iya ya, Cek. Cek sampai lempoh lho, Mas. Saya ada pantun buat Umi ini lah, Gus. Wah, akeh men pantun. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Cinta ulama itu bukan cinta segitiga.
omongannya kalau orang setia ya Sarita. Satu lagi Gus, buaja sedang hamil. Oh. Buaja sedang idam. Oh. Yusartina saya Gus idam. Terima kasih. Yo, ada yang mau mualaf? Orang sini, orang Indo. Ya, ya, ya. Berarti bisa bahasa Indonesia.